Halo, selamat berjumpa kembali di YouTube Berkah Auto Channel. Oke, bro, salam hormat. Semoga sehat selalu dengan keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan buat semua, semoga sehat banyak rezekinya. Dan jangan lupa shockbreaker. Oh iya, shockbreaker untuk semua yang telah mendownload video ini atau menonton. Oke, hari ini kita kedatangan tamu Fortuner untuk memasang lampu Eagle S depan. Nah, itu posisi lampu Eagle S-nya depan warna merah dan devilnya warna biru. Satu lagi sama grillnya, bro. Grill Apollo model depan kita ganti yang model Apollo. Kelihatan lebih gahar, bro, dibanding yang standarnya karena Eagle S-nya warna merah. Dapat tambahan juga sennya bisa running tuh. Tuh, pada posisi sen kiri depan atap atas itu dia bisa ngesen juga. Kita lihat sebelah kanan. Oke. Nah, ini yang lebih jelas, kita kamera di zoom ke depanin. Oke. Nah, tuh. Ini Eagle S-nya warna merah, devilnya dalam biru sama atas headlampnya running. Untuk grill. Nah, ini untuk grillnya tuh kelihatan lebih gahar. Ini yang kanannya. Tuh, keren ya. Satu sangat lebih keren. Oh, ya Pak, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Oke, oke. Sorry, tadi ada suara temen juga masuk. Nah, ini terusin lagi, bro. Ini kenapa Fortuner tulisannya merah? Kita tak kasih cat stiker aja sih, stiker-stiker supaya kelihatan merah lebih gahar lagi. Siap, bro. Semuanya hormat selalu. Jangan lupa shockbreaker ya, shockbreaker. Atau main ke workshop kami di aksesoris MGK Kemayoran Berkah Auto. Untuk aksesoris, modif, dan yang lain-lain silahkan merapat. Assalamualaikum.